warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya hack quizzes. Nah, untuk teman-teman yang suka membuat soal di quizzes, tolong disimak dulu supaya lebih berhati-hati dalam membuat soal di quizzes. Nah, pertama-tama kita buka browser kita. Kita cari websitenya quizzes. Nah, ini quizzes. Oke, kita tunggu. Nah, kalau kita sudah punya akun quizzes-nya, kita tinggal langsung masuk ya. Nah, kemudian kita cari quiz. Kita cari misalnya quiz matematika. Misalnya matematika, pilih yang ini. Nah, kita cari contohnya yang ini ya. Kita klik, kita start live quiz. Ini saya nggak tahu siapa yang bikin. Saya cari aja secara acak di web quizzes. Oke, kita tunggu. Untuk teman-teman yang suka buat soal di quizzes ya, karena soalnya bisa dihack nih, bisa tahu jawaban dan kunci jawabannya bisa kelihatan. Oke, kita start. Kenapa tidak bisa, kita cari lagi matematika. Kita cari matematika. Nah, misalnya yang lebih ke matematika. Saya cari soal. Coba ini yang 15 soal ya. Play live. Continue. Oke, ini kodenya. Nah, kita copy kodenya ya. Nah, kita buka browser lain untuk menjadi partner. Kita buka browser lain. Karena sepertinya quizzes ini harus lebih dari satu orang ya. Saya barusan pergi misalnya start. Nah, udah mulai. Kita buka yang saya pilih tadi. Start. Nah, kita mulai mengerjakan soal matematikanya. Nah, memang sangat interaktif sekali ya quizzes ini, jadi menarik. Nah, kita pilih quiz question. Nah, kemudian kita tunggu. Nah, ini yang
akun lain ya. Nah, ini kan P apa Panaki apa, saya nggak bisa ini ya matematika. Saya cuma mau jawabannya yang mana. Nah, langsung saya klik kanan inspect. Nah, ini ada tab elemen, console, source, dan network. Kita pilih console. Nah, ini konsolnya. Kemudian saya pastekan script yang sudah saya punya. Script QuizSys. Nah, ini ya kodenya. Oke, kita Ctrl A, Ctrl C, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kita paste. Nah, terus kita enter. Setelah kita enter, menu view answer kita klik. Nah, di sini ada question answer-nya. Ini jawabannya. Nah, cari yang kita sekarang dapat soal B ini Panaki sama dengan kita cari ya. Nah, jawabannya apa yang dibacanya ya, saya enggak tahu. PVQ. Nah, kita centang PVQ, mana PVQ? Yang ini ya. Nah, betul kan? Nah, kita masuk jawaban pertanyaan yang berikutnya. Converse key P equivalent. Nah, saya cari equivalent aja biar cepat di answer. Ctrl F EQ. Apa tulisannya? EQ. Apa tulisannya ya? Saya lihat dulu. Equivalent. View answer. Equivalent. Nah, ini ya, implikasi. Tulis pertanyaannya converse. Converse, cari yang Converse. Nah, ini jawabannya P Panaki. Inverse mana ini ya? Apa yang ini ya? Tadi. Oh, ini. Nah, betul kan? Terus kita kerjakan lagi. Apa ini? Jika semua pejabat, nah, cari Ctrl F aja, pejabat. Nah, ini beberapa pejabat negara tidak jujur, jawabannya beberapa pejabat negara tidak jujur. Nah, betul kan teman-teman? Nah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Premis. Nah, jawabannya beberapa pejabat negara tidak jujur. Beberapa pejabat premis. Jika semua siswa menyukai matematika. Jika semua siswa premis yang nah ini. Jika semua siswa menyukai matematika, maka semua siswa lulus ujian. Jika semua siswa, maka semua siswa lulus. Nah, ini jawabannya. Nah, betul kan? Oke, kita lanjutkan. Jika Kori menggunakan masker. Nah, view answer, cari Kori. Kori tidak menggunakan masker atau Kori mentaati protokol kesehatan. Kori tidak menggunakan masker atau Kori tidak mentaati protokol kesehatan. Benar enggak? Kori atau Kori mentaati.
atau Polri. Atau Polri mentaati protokol, Polri tidak menggunakan masker. Polri tidak berarti yang orange. Udah selesai dan betul semua jawaban saya. Ada lagi The Morgan. Cari Morgan. Jawabannya P. Mana jawabannya? P. P kebalik. Mana yang ini ya? As. Yang ini salah saya. Nomor 7. Jika saat ini sedang musim penghujan. Ini harusnya. Jika ini. Jika saat ini tidak musim penghujan, maka pakaian topi ya. Cari jawaban yang benar. Nah, ini yang biru. Kita masuk ke soal berikutnya. Jika Azu ulang tahun, maka semua temannya datang. Premis. Dari view Azu. Ulang. Nah, ini berarti ini jawabannya. Jika Azu ulang tahun, maka ia mendapat hadiah kita kopi. Masuk ke soalnya. Nah, berarti yang biru. Nah, ini saya copy biar gak salah ya. Ini Morgan. Morgan. Nah, ini jawabannya yang ini, saudara. Kita copy aja biar saya tidak salah untuk melihat kayak tadi satu soal tadi. Oh, gak bisa. Berarti yang ini. Slash X slash. Apa ini? Tak terhingga P. V-nya ke atas. Nah, yang ini ya berarti. Nah, sudah betul semua teman-teman. Nah, makanya hati-hati dengan kuisis ya. Kalau buat soal bisa dibuka nih kunci jawabannya. Nah, sekarang yang nomor 9, zona hijau. Zona hijau. Jadi di nah ini. Berarti siswa menggunakan masker saat di sekolah. Nah, berarti yang orange saya centang. Sekarang equivalent. Soalnya ini mengulang-ulang ya. Jawabannya ini saya copy aja. Kontra posisi, guys. Kontra posisi ya. Apa nak
kontraposisi yang orange ini ya. Betul kan? Nah, karena pertanyaannya kayaknya, oh ini coba ya yang Andi ya, kayaknya belum jadi. Nilai Andi Mansur, nilai Andi mendapat hadiah jawabannya. Andi mendapat hadiah yang mana? Nah ini. Lucu juga ya animasinya. You have a new stock project. You have a paper to use after the game. Dan Morgan lagi. Morgan. Nah ini jawabannya. Biar nggak salah karena saya nggak paham matematika. Ini ya. Akan penarikan kesimpulan terdiri dari tiga prinsip. Modus panen polen silogis dapat seperti yang itu. Lucu juga ya. Jika Budi menjadi juara. Pertanyaannya jika ayah memberi hadiah, maka Budi menjadi juara. Oh gitu ya. Tapi harus. Maka Budi menjadi juara. Klik. Terus soal berikutnya. Jika gagal, mana gagal? Cari gagal ya. Gagal. Jika, ini nomor satu. Oke, kita kopas jawabannya. Oke. Ini. Nah, karena pertanyaannya berulang-ulang, maka sekian dulu. Ini buktinya bahwa kuis bisa dilihat kunci jawabannya. Untuk teman-teman lebih berhati-hati. Mungkin ada untuk settingan lainnya, untuk tutorial berikutnya kita mencoba hack untuk Google Form ya, teman-teman. Oke, semangat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.